Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. So hari ni aku nak sambung video yang episod yang kedua. Apa benda yang aku dah pasang kan dekat motor aku. So ni kan video sambungan yang sebelum ni lah. Sebab yang last hari tu pasal rantai kan, pasal pasang cover rantai lah. So hari ni aku tunjuk lagi ada part-part yang aku dah masuk kat motor aku, yang selain yang part 1 tu lah. So stay tuned. Okay guys, untuk yang episod kedua ni aku tak tunjuk pemasangan Husmorin original ni daripada Thailand. Sebab waktu aku nak pasang ni, keadaan tu tak menentulah untuk aku buat video. So aku minta maaf kat korang lah. Just aku tunjuk je lah yang Husmorin ni dah pasang depan dan belakang. Warna hijau fluorescent lah. Kena juga kan dengan cover hitch tengah Y15 aku ni. So bracket pun lah, dia bagi bracket. So bracket yang ori kita tak pakai lah. Yang belakang ni pun sama. Maaf ya guys, motor kotor sikit. Sebab aku ada benda nak pasang lagi. Nanti aku akan basuh lah. Yang belakang pun dah pasang. Okay, nice. Cover mono ni pun dah rosak. Dah kotor dah. Dia punya belakang dah terbuka. So aku akan ganti yang baru lah. Aku minta maaf sangat lah kat korang sebab video pemasangan Husmorin ni tak dapat aku tunjukkan kepada korang. So untuk video yang kedua ni, episod yang kedua ni, aku akan tunjuk lah part-part yang aku akan tambah dekat motor aku ni. Kebetulan rantai aku baru-baru ni rosak. So aku akan ganti terus lah yang baru. Ada barang-barang yang akan dipasang sekejap lagi eh. Okay, rantai Triple S. Aku ambil brand Triple S lah. Sebab memang terbukti lah tahan. 415, panjang 132. Yang ni cover mono Kindred, yang macam tadi aku nak ganti tu kan. Aku ganti yang ni lah. Ganti baru terus. Biasa sprocket depan 14, belakang 39. Okay, ni setup untuk aku sendiri eh. Setup standard. Ni jajan lah. Tak ada apa pun. Ni just cover screw engine. Warna cool. Tak tahu langgam ke tak kan. Kita tengok je lah nanti. Okay, stay tuned guys. Alright, motor pun dah basuh, settle.
Okay, pemasangan rantai dan sprocket dah settle. Alhamdulillah, masalah dah settle. Macam mana pendapat korang? Nice tak? Rantai hijau, set hijau, hose warning hijau. Yang macam cakap versi hijau aku buat. Dan ini last lah aku nak pasang. Motor siap dah basuh. Ha, aku nak pasang apa? Cover screw untuk engine lah. Dan cover mono kin rack warna hijau juga. Bon-bon, we mix. Okay, so guys, ini yang video yang part last lah. Dikira penutup sekali video untuk konten motor aku. So, aku akan tunjukkan lah secara detail barang-barang aku yang dah tukar. Pada episod 1 tu, aku dah tukar rim. Rim besar kepada rim 3 batang engkai. So, rim ni macam aku cakap lah, sebelum ni aku dah pernah pakai. Lepas tu aku repaint warna hitam. Hitam kilat. Hitam kilat eh. Sebelum ni warna putih susu, aku beli Oria memang putih susu lah. Depan belakang. So, dah repaint hitam kilat. Lepas tu, cover rantai. Local. Dah potong. Modified. Cover mono. King drag. Ha, lepas tu, skru eco gold. 4 set. Hose Morin original Thailand warna hijau fluorescent. Original eh guys, sebab apa kalau beli yang kopi agak bahaya lah. So safety first lah. Kita ni makeup juga, tapi safety kena jaga. Sama depan belakang Morin original. This Thaicom cutting kin drag original. Sebab apa aku tak pilih kin drag? So okay, aku akan bagi tahu lah sebab apa aku tak ambil kin drag. Aku pilih Thaicom. Kin drag ni memang cun lah. Tapi nak dapatkan yang original tu bagi aku agak mahal. So aku belilah yang Thaicom tapi original. Kalau yang kin drag tu ada yang copy, tapi harga dalam 60-50 lebih. Yang aku tak sukanya kalau kin drag copy, dia punya disc ni dia bengkok tau. Ikut lah korang kalau beli kat Shopee, dia bengkok. Bila korang break, dia rasa macam kuda. So aku tak nak lah. Aku tak nak benda tu berlaku lagi kat motor aku. Sebab sebelum ni aku pakai disc engkai 245. Tu pun bengkok sebab aku beli murah. So aku ambil lah yang Thaicom original. So alhamdulillah sedap. Lepas tu bracket pun tukar untuk disc 267. Lepas tu lever daripada Rizoma. Nampak tak? Okay, lever brake dan clutch daripada Rizoma. And then rantai daripada Triple S warna hijau. Sprocket depan belakang MCS gold. Apa lagi aku tukar? And last lah, screw eh, cover screw engine warna gold. So ini aku akan pakai sementara, but akan datang aku akan beli yang memang betul-betul screw lah, screw engine lah. Bukan yang cover punya macam ni. Ni just sementara je lah. Okay, itu saja daripada aku. So korang jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. InsyaAllah ada lagi konten-konten menarik untuk motor aku. Aku minta maaf kepada korang kalau aku ada salah silap cakap ke, tersasul ke, gagap ke dalam video. Biasalah manusia tidak sempurna.
So kalau ada apa-apa yang kurang, boleh korang boleh komen lah dekat di ruang komen. Ha. Aku terima je apa yang korang cakap. Tak ada masalah pun. Korang bagi je pendapat apa lagi yang perlu aku tukar ke, up spec ke, insyaAllah lah. Kalau aku ada modal, aku akan buat. Ha. Tapi slow demi slow-slow lah. Dia takkanlah nak up spec 65 je 4 ke. Ha, itu tak tahulah. Barangkali tak jadi kot. So ini je lah. Assalamualaikum. Siap, kasih tuh. Bilang sama mama tuh. In the bathroom, sakana. In the bathroom.